ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah yang mana Allah Ta'ala masih lagi daripada mengekalkan akan nikmat kepada kita. Maka nikmat nak kejak dan nikmat nak kemah, nikmat nak gagah. Duduk di mana? Jawab katanya terletak di atas kita guna. Nah, apabila kita dapat nikmat satu perkara tapi kita tak guna, menyebab kepada nikmat yang ada tu nak utuh, menyebab kepada nikmat yang ada tu nak lokoh. Badan kita bandingnya supaya kita kata kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kita. Masa Allah Ta'ala wi sehat, wi kuat, wi kemah ni, kita kurang daripada medan berguet, kurang berjalan, nah, kurang tu, kurang ni, kalau tidur, nah, apa jadi wi? Menyebab kepada nak jadi menyakit semak, nak mudah tak arak. Nah, kenapa? Karena kita tak ada berguet gapo. So, yang kedua juganya kita kata nikmat pun, nikmat kaya. Waklah rumah habis juta-juta sekalipun. Nah, kita wak rumah tu habis juta. Tapi tak ada guna, tak ada naik. Tak ada berjalan, tak ada naik tidur, tak ada naik gapo kada lepas, wak sudah kada taruh kocit hau itu. Hei, nak tanya wei, kata rumah tu tu akan jadi balah mana? Hei, nak kemah ke nak utuh? Jawab kata utuh. Kalau kira dengan akal bodoh-bodoh, rumah tak naik itu laku kau. Itu kan? Rumah kita tak ada pihak naik, anak pun tak naik, bini pun tak naik kodok. Rumah tu kukodok, rumah tu nak bawa kepada utuh. Ya nak wei guna dia. Juga kereta, belilah kereta juta sekalipun, harganya mana, tapi tak ada naik kedok selimut taruh. Nah, terlagi tengok, terlalu selimut boleh, lima boleh. Terlagi buka tengok, tayar jadi bekok. Tak apa lagi tayar bekok tu. Alah ingin hati ditikuh bilicing lah. Royak-royak cabut perak lah. Kenapa? Kih daripada kita tak guna. Nih, juga ni'matul iman wal islam yang Allah Ta'ala wik kepada kita. Kalau tak guna, Islam yang ada pada kita ni, ya kolokoh, kolonga. Iman yang ada pada kita, ya buka tarak. Ya kena duk gapo? Rai pun semacam tu. Rai kita nak gagah, nak kuat. Duduk di kita habis. Nah, sebab orang menega kan. Deh, laba nak masuk banyak, tak banyak, mengikut tengok di moda. Mutua moda parok, bawa kepada laba tu parok.
Ya kita tu orang modal sikit. Nak wila apa parah. Ayah jadi. Tu orang modal 20 ribu. Nak wila apa sejuta. Ah, ada gamu. Orang nak wila apa sejuta. Ya kena tu orang modal sekuat-kuat 500 ribu. 700 ribu. Baru okak nak beli sejuta tu ada. Ha, cuba tengok. Lalu ni kita nak email kuat setara mana. Ha, mengikut tengok modal lah weh. Eh? Cuba tengok orang duk kaya jual dari yel lah ni ke. 20 juta-juta tu eh. Oh, sedap tengok lah. Hawa dia mau boleh juta-juta. Tak eh? Biasa kecil tengok kedok modal dia. Eh? Ya modal dia beli baju banyak mana. Modal beli pahit tu banyak mana. Modal beli gelai banyak mana. Upah orang tani banyak mana. Upah orang menebah tu taruh mana. Padahal yang boleh juta sekalipun tu. Buat tengok mengikut modal dia lah. Ngapa tak? Ha, kita pun sebab tu. Nak buat email gagah. Nak buat email kuat. Ha, nak tanya weh. Duk turun modalnya ada. Eh? Nga tahajuk modal tu tak? Turun modal tak nga tahajuk? Modal nga kru'en tu ke tak? Tak ada turun modal. Zikir peratus tau. Oh, mana we email kuat nanti. Agak panggil. Nah, tapi tu ulama katanya, bandingnya sepuluh semelah lah. Kita semelah. Melah ayah seko dalam kapung lah. Kita duduk dalam kapung, kita melah ayah seko. Boleh nak kepok ke? Ayah seko boleh nak kepok ke? Ni moge adilah dah. Ni moge. Ha. Melah ayah seko, makan ni moge. Melah kambing saya kau. Apa katanya 20 orang. Kalau melah lembu saya kau. Hak ni sutik apa? Duk di semelah tu. Maka dengan ugama duk kita semelah. Habis tu mereka setengah ul-alim ulama. Ya imam netak, ya imam kuat. Ya tua moda semua. Zikir ribu-ribu. Semaya ni bukan sekadar dua rakaat subuh. Tak lah dia nyo hati. Saka 40 demo nak tidur pun semaya. Apa pun semaya. Pada Allah Ta'ala we email kejap ke demo sekali. Kita nak we email kuat. Subuh tak bangun kade-kade. Mana we email kuat kena. Hak fardu tu pun kita kurang dah. Eh? Hak fardu tu kita kurang. Hak sunat ada kecek lagi ni. Baru duk kira hak fardu ya sekarang kita. Eh? Imam Ghazali kata siapa dia wa amma semenjak dia umur 15 akhir balik lah hengo siapa kepada 90 oh berapa tahun dah ambil dia umur 15 hengo siapa 90 dah orang ni ni ke tak dak putus di atas benar Allah Ta'ala fardu benar Allah Ta'ala fardu dia tak nak luput dulu wa sungguh semaya ni waktu puasa bulan Ramadan. Nah, keluar zakat. Bagilah. Hak fardu tu dia buat. Tapi tak ada buat hak sunat. Hak sunat dah. Sunat qabliyah pun tak ada buat. Sunat rawatik pun tak ada buat. Tahjud pun tak. Isyrak pun tak. Duha pun tak. Puasa sunat-sunat khomih pun tak. Sedekah sunat pun tak. Cuma ke hak fardu ya orang ni. Imam Ghazali kata gini weh, kalau ibarat menego ke baru duduk di atas modal ya baru labo dak lagi tu. Tak ada labo lagi. Panak dah menego ngan tak ada labo. Pio tak buka kedai tak mui labo. Kawe buka kedai ni boleh sama modal apa dah. Dak weh kan biasa tu. Ha, kawe ni jual nak pisang ni kok mano mau jual nak pisang. Tak apa nak modal ya kawe. Tak ada nak labo. Tak ada setiap orang nak wi labo. Eh, cuba tengok. Kalau kita mengaji bab puasa eh. Napa tak? Hak wajib lep puasa masa kita puasa wajib nak jaga perkara. Sikit ya. Jangan jimat, jangan makan. Ada perkara yang buat pada batal puasa tu tak leh jimat. Tak leh makan. Dah. Tak leh ambil ibu pernah memasuk dalam rungga kita kata. Dua tiga perkara tu, ai tapi untuk nak jaga pahala, banyak jaga mata, jaga telinga, jaga gapo. Honu hok banyak lagi, benar fardu tersikit ya. Ha, pergi kepada semaya pula. Rukun semaya ada berapa? 13 ya. 13 ya. Hok sunat lah semaya. Ah, tak nak bila.
Kalau itu dalam sembahyang kita, kalau kita buat hak rukun saja, sah. Tapi hak sunat, hak sunat ni untuk apa? Untuk nak wi kita labo. Sabe tu orang mayes mai semaye kurang daripada buah hak sunat labo tak ada bagi dia. Kita nak kelabo tu. Apa nama? Sabe tu amal doa somot dah kata sebut kata benda sunat, jangan kita pergi pakai kaedah masa dulu. Orang zaman dulu kalau kita tanya apa makna sunat, dia jawab atas ni we, buat boleh pahala. Lepas tu, tinggal, tinggal, tak ada popo. Ha, sampai tu kita tinggal, cah, muka tak ada popo. Tak apa mana sunat, weh? Buat dapat pahala. Pada tinggal, tinggal ada popo. Ya, buat sorok lagi, ada popo. Lepas tadi ada popo itu, kan? Bahkan ada uak, ha, muka tak ada popo. Tak boleh. Nah, mula bapa dalam kata, tak boleh. Benar sunat, jangan bermakna gitu. Benda sunat nak makan mana ni? Buat labo tinggal tinggal rugi. Wi berasa gitu ah. Dan aku tinggal benda sunat, aku rugi. Hai, aku tinggal tahajud rugi. Aku tinggal sembahyang sunat duha tu ke, rugi. Ha tu. Ha. Apa lah? Aku tinggal daripada beberapa benda sunat, tinggal baca Quran ni ke, rugi. Oh, baru kita berasa saya nak buat hal sunat. Lah ni apa kita tak nak buat hal sunat? Kenapa? Ada apa-apa. Kenapa? Ada apa-apa. Orang tak jaga supaya tarawih boleh puasa, rugi. Hai nak tak ya sunat. Ada apa-apa. Hal ini ada apa-apa. Habis dah tinggal acak. Habis tu jangan pakai kaedah tu. Kena ingat molat nah. Sebut kata benda tu benda sunat tu. Apa benda sunat? Buat labo tinggal rugi bila taklah tu kaedah dia nah. Baik, kita masuk dalam medan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Mak, pada muka apa mak? Puluh HP nah. Di so 2 3 4 5 ni. Bagi 40 HP bila atas nak bawah nak ke atas. Ni bagi. So 2 3 4 5 ni. Bersebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita-berita akhirat ni kita kena banyak dengar. Dan baru kita saat itu gelewat dengan amalan akhirat. Apabila kita banyak dengar cerita-cerita akhirat yang menyebab kepada kita ada hemuh, ada gairah, ada kekuatan. Nah, tapi apabila kita banyak dengar berita-berita dunia membawa kepada kita ada gairah, ada kekuatan nak kerja air dunia. Banyak orang yang kecek, banyak dengar orang kecek buku diri. Hastaya mula nak mula mari nak tanah diri. Tanah tak ada punya kecek tamu. Jadi tanah pada ciak-ciak, bukan tanah diri misalnya. Kenapa tak? Cuba kuk batal tu ke. Bukan tanah diri kuk batal tu. Tapi hawa dengan orang kecek bak diri ye labo. Oh, ini jangkau iya. Ini tanah diri ye berapa? Tak mampu lagi. Muka bukan tepat ni yo. Apa tak? Berita akhirat pun semacam tu. Apa? Hemoh ke akhirat ni kita kurang jawab. Hei, kita dah dengar buku akhirat apa main naik. Kita dah dengar buku akhirat tu apa je. Sebab tu orang alim, para-para orang dakwah ke, yang kena ada ta'lim dalam rumah. Kenapa? Untuk nak dengar berita akhirat kata. Pagi-pagi dengar, boleh dua tiga hadis, Nabi kaya akhirat gitu, Nabi kaya akhirat gini. Duk dengar nak ada kekesan ni. Bah kita nak serah ke akhirat gitu. Dengar pun dah. Nak buka kata nak kuk mana. Lek dengar tu tak berakhir dah. Pas nak gerai ke akhirat gitu. Moga dengar pun tak mudah. Nak tengok ya tak nampak. Ya kena bakal wah dengar so. Nampak tak? Habis tu. Ni. Apa tengok Nabi kata?
Nabi katanya, dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wei? Maqulu qabnuh Nabi kata, barang sesiapa memotongkan hak seorang. Memotongkan hak seorang, memotong tu dengan sumpahnya. Orang ikut mana ni? Jawab, maka sungguhnya mewajiblah oleh Allah baginya akan neraka. Lagi pula, dan diharamkan atasnya syurga. Tu kecek pe Nabi. Kena pakai wah luar lah pula. Ya, kena hurai wah luar lah pula. Gapa memotongkan hak dengan sumpahnya? Yakni, dia dibuat benda hak tak betul daripada hak. Bandingan mudah-mudahnya, sebab kita curi hak orang. Kita pergi curi barang orang, kita pergi gapo hak orang. Tapi ya sumpah-sumpah kata ya tak buat. Hak ni jadi sekarang ni. Tua buat. Tapi siapa sumpah lah. Kawan tak ada buat. Walah hadiah buat. Dia pengen memotongkan haknya. Hak ni penting. Sebab itu, Imam Ghazali kata, dosa kita dengan Allah Ta'ala. Mudah ya. Kita tak semaya, kita dengan Allah Ta'ala. Hak dengan Tuhan. Kita tak puasa, kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak berzikir, kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya. Tetapi, dengan Allah Ta'ala, kalau kita tobat, tak banyak syarat. Sesah. Azzai tak saya buat. Nampak tak? Hak tu ya. Hak apa panggil, apabila kita tobat, apabila kita salah dengan Allah Ta'ala, yang pertama tobat sesal hati di atas benda hak kita buat, yang kedua azzai tak saya buat, yang tiga bayar qada apa hak kita tinggal. Tu yang Allah. Tapi hak dengan anak adik ni susah. Kalau Allah Ta'ala katakan ada hadis kursi, aku tak maaf jika tuai ampunya tu tak maaf. Hak ni hak susah sekali. Aku tak maaf kepada kamu selama mana tuai hak tak maaf kamu. Tak serupa. Dah lepas hayat, dah lepas suati, dah lepas kambing, dah lepas lembu, dah lepas gapo geduk makan rata-rata redan ni ke. Orang panggil bersakut dengan hak mana ada. Hak ni hak susah sekali. Hak anak ada. Apa itu orang lekat hutan ke? Nabi kata orang lekat hutan ni apabila dia dalam kubur, bukan sekadar yang dalam kubur, dia kena duduk dalam penjara. Dalam kubur tu Allah Ta'ala cedek gok pula tambah. Pak tak susah lagi. Bandingkan sebab kita tak masuk gok tak dunia kan. Gok tu hingga dah kena gigit mana? Kena giduk kukmud, kena giduk gok gelak. Dalam gok tu ada pula satu gok. Gok apa? Gok gelak. Kodak tadi, gok ning po teruk cekak dah gitu. Bagaimana kena giduk lagi gok gelak? Lagi kubur ni pun teruk dah. Dahsyat dah. Ada apa lagi dalam gok? Ada pula penjara. Ada gok. Selama mana waris dia tak bayar hutang dalam gok tu? Apa maksud gok? Di dalam keadaan seksa, di dalam keadaan azab. Betul mana hok tak bayar? Betul hok azzah tak saya bayar. Ni jadi. Tapi hati ada azzah ni. Dia tu azzah hati nak bayar. Tapi tak ada Allah, tak dapat duit. Ha, hingga lagi. Hok ni ni ke? Tak bayar tu. Duit dah. Betul duit kita 20 ribu kena. Duit ada nak bayar. Tak saya pun nak bayar ni. Yang mula saya pun. Yang mula ambil gilontung ke orang untuk gapok ke orang tak saya bayar. Orang ni kena ingat na. Bukan sekadar kata duduk di dalam dengan aku. Duduk dalam kubur yang azab dah. Allah Ta'ala tiada penjara. Allah Ta'ala tiada duduk. Jadi buat sedap. Habis tu hutan tu kena maaf-maaf ni. Nampak tak? Dia orang ke ketai kot kedai orang tak nak bayar mana misalnya. Kena pergi minta maaf hati itu. Jadi buat sedap kan apa? Ni, dia bersakut dengan hak anak adik. So, situ. Hatu nak ayat katanya. Jangan dah-dah di antara kita satu sama lain. Ha? Bisikah tu. Dan sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bersewai? Nabi katanya, jangan kamu bermarah-marahan. Jangan kamu marah. Ini bukan mudah ni. Jangan kamu bermarah-marahan. Jangan kita marah. Jangan kita bekan.
Ha, gena tu weh. Dan jangan kamu berdengki. Oh, ni dia panggil kakak belakon. Nah, marah ni mari pada mana? Jawab katanya marah mari daripada syaitan. Al-ghababu minas syaitan. Nah, bermula marah tu ke daripada syaitan. Maka ingat, marah ni kalau bak dunia sikit dah bak dunia. Marah ni berapa ni? Menyebab kepada mudah orang tu nak menyakit amapa, mudah bagi orang tu nak menyakit amaprik. Marah nak beringat malak. Orang nak menyakit amapa, orang nak menyakit amprik, mari di mana balik dia? Mari daripada kemarahan baik kain doa. Apa tak? Hot him orang panggil dia renem doa, baik kain doa ya ya oh ya nak murah ya ot ya glegok eh kita kita orang tua raya buruk. Minyak lama tu got dia glegok mari kasiak selalulah. Habis tu janganlah tak, Nabi ada sahabat mari jumpa Nabi ya Rasulullah cuba muasiak gak kepada aku. Nabi kata nak, Nabi kata la taghdab. Jangan kau marah. Kenapa Nabi besar gitu dia? Kan Nabi kenal dia. Nabi kenal kata orang ni mudah bekan. Ha? Mudah marah ni. Ha? Mari pula orang kata ya Rasulullah, minta tolong wasiat sikit ke amma. Nabi kata nak, la taghdab. Sapa tiga kali Nabi besar. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Hai. Hotu Nabi kata kena weh, apabila kamu marah hendaklah kamu gi ambil asmaye dek dak weh. Dek dak lagi ambil asmaye lah. Sampai tu kalau yakin kata tak ada wak kena mek dia awak belum pada marah ambil dah. Napa nah? Kita tahulah kata aku ni orang bekai, aku ni muda arum kecut ni. Kita ni muda arum, muda arum pelak-pelak ni misalnya. Kita gapo? Pongkan bela-bela. Gapo? Ambil asmaya di awal. Nak gig mana we ada asmaya dulu. Apa orang tu? Jangan kata tak apa dek kumar aku nak ambil asmaya. Tak ada. Nak cari air mana? Nah, so situ. Ha, sampai tu. La tagtop. Lepas tu pula orang kita ni, nah, ada pepatah siya tok ca yang kata gini weh. Yang katanya krod ke ngu, moho ke ba. Ya orang kita ni yang murah marah, mari pun gila. Habis akar masalah. Akar yang hilang. Cuba tengok orang kita dia nak balah mari. Oh tak kena dah. Siapa khabar bini dia yang tak kena. Ya sepak. Ya terlupa habis. Budi bini ya wak dia. Dok biasa menanak wik dia, dok biasa bercara anak, dok biasa dukung anak, dok biasa wisusu ke anak, dok biasa Allah dia marah seorang itu. Lupa pihak malak dunia, papanya, jijaknya, tumbuk. Kenapa? Karena marah. Haa. Kenapa tu? Haa tu jangan-jangan. Allahu Akbar. Haa ni bukan mudah ni. Nak perak benda lapin ni bukan mudah ni. Kali itu, nak wihilai marah kena ingat ke apa? Kena ingat kalau semua ni ke takdir pada Allah. Ujiye daripada Allah. We ingat tak? Ya, ya Allah Ta'ala nak uji ku tu. We dia mau kata huduh kita. Ya nak uji ku ni. Ya Tuhan nak uji ku. We ku marah tu. Tose. Ya kena dia ingat ke tuai dia. Tuai apa? Tuai hak kontrol tu. Baru hingga. Dia tak nampak Allah Ta'ala. Dia nampak ma'iyah. Tak boleh menumbuk. Eh? Ya boleh menumbuk. Habis tu, pah, berlaku benda yang tak cocok dengan hati kita. Klik ke humisah. Siapa dia? Allah. Tuhan izin tu, dia kata diku. Allah Ta'ala izin ni, dia sebut benda ni diku. Aku nak murid dia. Tapi lek kita payam beri. Oh, sahabat tu Sayyidina Ali katanya, apa wei? Sayyidina Ali katanya amale hok payah pak kago. Yang pertama gapo? Al-afu indal ghadab. Yani kita marah, kita maaf kepada orang masa dalam keadaan kita marah. Oh, kau nak murid ke orang tu boleh maaf dak wei? Pia boleh maaf masa tu nombor satu tu. Sayyidina Ali masa tu ketika dia perih. Perai mari. Dah, duk perai kapir. Pai. Pedai kapir terlucu. Artinya pedai hok kapir ni patah. Pah, patah. Buat patah, Pak Ali nak masuk tikir lah. Dah, nak masuk tikir. Orang kapir ni, ya pedai, ya tak ada. Ya, buat kena. Ya, cuma Ali, ya naik tamu kala. Puh, ya tahu nak buat kena. Muka tak ada apa sekarang.
dia ada alia saya cuma alia buff kena tamu kali ali sapu pura alia sudah ambil pisah tak peng ali ni ambil pedih dia walah boleh lah ini lagi pacar tegak lah kape tu tanya geno ali geno mu tak bunuhku walah pedih dia tanya mudah aku pedih tak ada dah oh ya tak ada. Kalau ku gi bunuhmu saat ni dek, bukan ku bunuh kerana agama. Aku bunuh kerana aku bermarah kepada mutuan Ali yo diku. Ku tak se bunuh kerana tu, ku nak bunuh kerana agama. Tapi kalau ku gi bunuh saat ni ku tak boleh pahala apa? Kenapa? Aku ala mugi tikai mu saat ni, aku tikai kerana mutuan Ali yo tamu kok. Aku ke hayal. Demo ko, ku marah demo tu boleh. Nah, jangan marah. Oh, kau ya tak ada bayi yo. Ya ada bahaya ya. Nombor hak sungguh. Habis itu tu guru yang duk mengajar. Guang duk mengajar. Kita kena sabar. As-sabru minal iman. As-sabru nisfu minal iman. Duk mengajar. Guang. Tu baik sudah mengajar. Tengok selipar lain. Lek babo ni. Buka pintu pak. Allah. Mak takak mana. Ambil selipar aku. Baik ngau sungguh. Sanning je duk mengajar bak sabar. Terimih Allah. Kepala mari. Babo. Sobalah sani ya. Dia apa nak ngajar apa tadi? Ning ko sobat dah tangan ni ya tadi. Ko tak sobat ko habah hati ni habis ya. Ha, tu nah, tu jaga marah. So. Ya, jangan kamu marah ya. Dah kita marah ni ya usah habis. Ya punah habis licin. Nah, wala. Dah marah so punah habis licin. Kenapa? Masa kita marah akan leyarai. Akal kita ya hilang. Ya ada gapo di kita. Ya ada sifat binantang. Ya benar dia nak murih ke orang marah. Belaga tak kira mak dia apa ya hati. Ya marah ke. Bisa tu. Dan jangan kamu berdengki-dengki. Ini makai kakak hati dalai belakang. Ya makai kakak dalai. Apa mana deki? Deki ni cinta untuk nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Tu pengen deki. Tengok dia mau kaya kok. Tak sedap duk lah. Duk cinta duk kaya ada pada mau turai. Tengok dia mau lebih tak sedap duk lah. Duk cinta nak wih dia mau raih. Nak wih kaya, nak wih sehat dia mau turai. Nampak tak? Itu panggil deki. Tu yang makin amal kita belakang tu. Nah, al-hasadu ya'kul hasadati kama ta'kulun narul hatab. Hasad deki yo make amalan kamu sebagaimana api duk make kayu api kokom naga kabar-kabar jadi hangge tu deki duk cinta nak menghilang nikmat orang pada orang lain. Siapa tu kita jangan serabut. Kita tahu kata orang deki kepada kita ni ke kita kena rasa kena oh kita kena tak alhamdulillah kena berasa gitu dia nak murih kau orang deki. Zaid dok deki kita, Umar dok deki kita, misal. Kita tahu kata mana deki kita. Kita jangan marah. Kita kena alhamdulillah. Hagen nak kena alhamdulillah. Ayo. Jawab kata cek. Dene mo deki kita, tanda kata ada pada kita tu benar mo naik. Hai, kalau mo tak ada pasal kita nak deki kita we. Sesok dedek we deki kita. Orang tak berdeki cek. Dan apabila orang berdeki kepada kita. Menana ia cinta lawi hilang nikmat yang ada pada kita. Maka nikmat dia beri. Kita buat sendiri ke Allah Ta'ala lawi. Mak. Nikmat yang ada sebenarnya. Puan Bani. Sehat yang ada pada kita. Kaya yang ada pada kita. Misalnya. Nak tanya. Kita buat ke Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri. Cintalah yang nak cinta hilang nikmat setara. Dan Allah Ta'ala tak izin. Yang tak lewat apa. Hai, demo nak berdeki kita. Tak apa lagi. Tapi so je. Jangan kita berdeki kok orang. Ha, kita kena kok tu. Demo nak berdeki kita lah nak kata gen. Kok tu nak sekat demo tak leh. Napa tak? Yang kedua pula ajar kita apa? Ajar kita jangan deki kok orang. Pas nak buat sifat deki. Terkadang kita duk padah dia mau berdeki atai. Ha, ya tu juga duk padah. Hei, habis tu jenis padah. Nampak tak? Jangan ajar padah. Balahana padah. Lagi duk kecek duit banyak nak apa demo. Ni murah sungguh. Oh kawan ni alhamdulillah diri yang tahan ni boleh 8 juta. Pia tak deki ni. Mereka kita tak ada dedek wei ni.
Jangan hidup kecek. Eh? Allah Ta'ala buka nikmat kita. We kita boleh. We kita boleh. Gapo. Jangan kita goyak ke orang. Itulah tak kena. Oh, mula nak goyak ke orang lalu. Ha, tanah kawai dia laku dah 8 juta. Lepas tu bunyi kata tanah di di jalan tu anak kawai beli tu lah. Boleh ratabang main nak buat lah. Tia tu rosak. Nampak labor lah situ. Tapi dia tak deki. Kita dah padah dia memang deki. Salah beli kereta baru semang. Kita dapat orang pak. Haa. Baru tu baik pak. Haa. Baik baru eh. Cubalah ni pihak nak deki. Pihak nak deki. Cok kereta cereng. Kereta baru. Kereta baru. Aduh kereta baru pun. Siap dah kau eh. Hey, duit mu tak ada. Aku nak bayar sore sikit. Haa. Kereta nak buat peset tau. We nampak sesak. We nampak kereceng. We nampak lom lelai. Jadi dia cok. Cokrang dia mo. Ni cok kereta bop. Tunggu main pak. Mek tolong sari pak prop. Apa juta? Tak tahu yang dekir. Jangan dok padah. Tapi tu ulama ni yang ajar kita. Tiga perkara mu jangan goyak korek. Yang pertama, mu jangan goyak hasil yang kita dapat pada kita. Kerja boleh banyak mana. Duit gaji kita banyak mana. Jangan dok goyak korek. Dok dia. Aku nak ok telah kata mulut. Oh, kawalan ni alhamdulillah. Ah, wenyi molek. Awalan ni alhamdulillah duit gaji tu boleh lah 30,000 sebulan. Payah tak ngerek lagi. Eh, teragi gini pian nak deki kita. Ki sebab pak. Oh, siar aku. Sore kereta dah ayah lagi. Ha, ah, duit pi pula. Eh, duit muda lepas aku kena bayar duit pi. Kita wak bergetar kan hem. Demo tak deki. Kita lah ni dak deki dah. Mudo padah. Kalau tu baik terosak pun mudo royak hak molek. Hidup pukul malak pukul jalan. Hei, hidup pukul naik kapal, hidup pukul naik perahu. Sedap dia malak. Tidak pukul hidup menerah. Pia nak uji dia. Tengah-tengah panah klik-klik hidup menerah. Ada orang nak. Pia dah berdekir tak? Tapi dia pun dah berdekir kita buat apa? Ha? Hidup pukul makan, hidup sedap. Hei, pos tu bik dengan malak malak. Hei, pakai ya jangok, duk tak mutu. Ha, tak kata dia. Muduk padah orang tu tu. Ya, jangan padah demo lah. Nah, apa nak? Sebab tu ulama besar dihadapi orang sesak. Mum jangan kecek kekayaan kamu. Didapai orang sesak. Jangan kita berkecek kekayaan kita. Duk dia. Ni kau ketemu orang sesak. Dedek wet. Tak ada orang nak akan kita. Mereka goyah hak kita. Kawan boleh situ 9,000. Kawan sini 10,000. Kawan sini 10,000. Dia nak berasa gana. Tak kecil hati lagi dia. Dapat orang sakit, jangan kecek kesihatan kita. Duk dia. Ni orang yang mau sakit, kita duk. Oh ya, oh kau, alhamdulillah. Oh, kau cuba tengok tak nyakit lah. Mu kecil mati pula. Darah tinggi pula, mu. Lu, nyakit umur, mu deh. Tengok ku ni. Oh, kau yang selesai. Jangan kecek. Dapat orang sakit, mu jangan kecek kesihatan. Jangan buka kesihatan. Bahkan kita dapat orang sakit, kita kena royak kesakitan kita. We are dengan we lebih berat pada dia. Bahang pun tak apa. Tak apa bahang pada satu. Bahang dengan we orang ada semangat. Kenapa tak? Tengok dia mau pucat si. Kisah papak. Kena lah mu. Oh, kawai darah tangan lah. Allah, aku pun lulus pun muning. Dulu kau pucat. Bahang. Kenapa? Nak uya segar. Orang tu yang dengar yang segar. Yang ada harapan. Apa mahu buat kena boleh hingga eh? Kita pun bahang. Makan tu makan ni. Lah gila. Nak uya ada semangat ni. Jauh. Yang nak lah mempucat tu lalu. Kawai darah. Ha, hey. Asal kawai back tu jadi pemu. Mati berat dah. Apuh dah. Tak terpuluh lagi ke back mu ni. Asal kawai jadi dah nyakit back mu ni. Tak hidup saya kau. Bok. Nak tanya. Kita ke dengar bahasa ni. Ha? Apa tu yang kena geti juga nak bersaing dengan orang nak tengok kalau tengah apa kecek tak nak selalu bersaing sama orang kecek tak geti dia ni apa nama nah, dapat orang kaya dapat orang sesak jadi kecek kekayaan kita kena break ni kita bertemu dengan orang sesak tu nyoh nas dah nyoh tu mau becing tu lah nak wiyah tu nyoh mau becing kita nak gamuk boh ke didapat orang sesak. Kita kena berasa sesak lebih pada dia. Walaupun you nampak kita senang sekalipun. Tapi kita kena royak hak susah you dengar. Hei? Dia temu dengan dia, Pak. Rena, weh lah. Oh, siap dah. Aku sekarang. Ah, siap lah. Tak boleh duit langsung. Kerja tak nak duit langsung.
Mengelah tu. Oh, aku mu nampak gini. Mu tak apalah sedak. Nampak kereta baru ke apa. Mu nampak ya Allah. Oh, kereta. Tu duit orang ni. Ni tahu. Ni kata kau saya nak main make up. Siap lah. Aku tak nak. Kau dah kereta tu sedih. Terhadap dia lah. Tak apa. Kita kaget. Kenapa? Nak uya dengar tu rasa segah hati sikit. Uya berasa kata. Teruk dah ku gaya ni weh. Apa nak? Dapat orang kaya, dapat orang sesak, jangan kecek kekayaan kita. Dapat orang sakit, jangan kecek kesihatan kita. Yang ketiga, dapat orang tak ada anak, jangan kecek kebaikan anak kita. Ni demo tak ada anak, kita royak habu anak kita. Demo anak tak ada, mana tak ada boleh anak. Kita pergi siapa-apa, oh anak kawan ni orang. Hak sore tu duk ngaji dek ni. Lepas tu hak yang kedua hafiz. Hak yang tiga tu duk kata nak kita di Indonesia. Lepas tu hak yang keempat tu, hak nak apa malah tak ponok. Hak tak ada anak, kau duk dengar. Ya anak tak ada. Cuba kita buat perasaan. Wasa reno. Sampai tu dapat orang tak ada anak. Jangan kecek hak anak duk dia. Walaupun dia tanya sekalipun. Orang tak ada anak dia tanya kita. Eh, mu anak pare lah. Anak pare. Pop, duk dia. Cak, duk dia. Break. Dia tekel lagi. Empat orang lah mu. Kita kena buah lah. Boh lah lah. Boh baking lah lah. Anak mu pare. Allah. Kawas ke ada anak pare nak menyawa. Kau tak ada lah. Orang tu darah tinggi. Orang tu nyakit lemak. Orang tu boh. Ya, we nampak panha. We berasa kata. Baik ku tak ada anak segar lagi. Ni tak, nak pakai lah. Pak, mu tak ada. Wah, mu tak kerti lah. Ya, hei, bini mu paruh bini ku. Ha, macam ni nampak pula. Oh, lah tu. Tak boleh. Kena ada ni panggil cara hidup pe kita. Nampak lah tu. So, kali itu, apa Nabi kita bersebut? Jangan kamu berdengki. Jangan dengki. We ingat kata Allah Ta'ala kaya yang ada pada orang tu Allah Ta'ala we. Sehat yang ada pada orang tu Allah Ta'ala beri. Kedah dia laku bagi orang tu Allah Ta'ala beri. Papunak, mu nak minta kau tu yang moga Allah Ta'ala beri, mu nak berdeki apa ke dia? Minta kau tu yang beri ni lah. Siapa dia? Allah. Klik minta situ. Kenapa? Tukar. Nak berdeki kau klik minta kau. Ambil masa berdeki bagi minta pada Allah Ta'ala. Tidak. Kau nak berdeki minta dah. Kau nak berdeki kau orang. Ha, tidak itu jangan kamu berdeki-deki. Lagi pula weh, apa lagi? Dan jangan kamu berpaling-paling belakang. Maksud paling belakang ni mana katanya balah lah. Ha, dan kita balah dengan orang. Dan kita tak kenal pada satu orang. Kita suruh muka ke kita paling belakang. Paling belakang pula. Nampak Allah kita tak kenal. Ya. Kita duduk lagi datang. Orang kita tak kenal lagi. Orang kita tak cok lagi. Perp, you want to lagi datang. Kita kacau holok pala gitu ke kita paling belakang? No? Bukan paling belakang. Akhir pun tak ikut. Ha, itu aku dah buat aku apa gitu. Nyong. No, oya kata jangan. Jangan siapa setangguh tu. Upah dunia sekarang ni ke. Wey. Hey. Dunia paling belakang lah. Aku tak padam muka lah. Aku dah cara kau. Bermana kata tak ada sifat tupai menupai. Tak ada kena tupai pun. Dunia dulu ya ada kasih saya kena ada tupai menupai. Dulu ingat budi. Orang zaman dulu ya ingat budi. Ha? Ingat datuk tu biasa gitu. Datuk ni biasa gini. Tak ada kan? Semua wak puluk zaman dulu kan? Wak apa tak balah? Ha? Kena menyangga anak lelaki kapung. Tak ada kan? Nak boleh wak puluk tu gak akik pun weh. Oh, tu baik paunya, tau-tau itu. Wak dengan meja, wak dengan masa jamu. Allah. Pahal nak balah apa? Pahal ni ya balah boleh. Ya wak puluk boleh. Ya padah lah aku. Ya upah weh. Ting pun ya upah. Krisi pun ya upah. Menyangor pun ya upah. Menanak pun ya upah. Ada kena tupai ke dalam kapung. Habis tu senang. Weh ada duit saya. Eh? Kenapa tak? Orang kapung kata, oh, aku tak padam. Tak padam, ya wak pulak bulat. Kenapa? Ni. Dia tak kena. Dulu nak wak pulak, kena fikir juga. Ah, kita nak wak pulak. Ah, ada orang nak pulak ke tak ni? Kena pergi tupik ambil kayu muh beji lau. Kena pergi ambil seji muh beji mak. Jangan dulu ingat tak? Ah, kena pergi ambil gelai muh pak lokok. Nak boleh wak pulak. Lah ni dah. Baik tak rasa apa? Tetap. Ada belakang. Ha? Nak? Teng buat ada. Puyuk buat ada. Nyangok. Nyangok buat ada juga.
Lepas tu nak roh nak roh, nak roh bodoh, ada nak roh pakai nak roh ni. Adalah tu. Pak nak gig mana? No oyak kata ni 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 ni. Jangan paling mempaling. Ha, Nabi kita pesan, jangan kamu berpaling belakang. Ha, gi lagi. Dan jangan kamu berputusan-putusan. Apa wei? Putus sejireh lah. Balah ngajireh. Nama ngajireh rumah. Nabi katanya satu hadis, mazala yusini Jibril alaihi salatu wasalam bil jari. Jibril masuk jumpa Nabi, Pak Nabi guna lapa apa? Mazala. Oh, guna lapa tu. Mazala ni mana apa? Mana acak kali. Acak kali keke mari Jibril. Mazala yusini acak kali lah weh Jibril tu mai wasiat kepada aku, mai pesan kepada aku. Pesan haga po bil jari. Oh, pesan suha baik ngaji weh. Keke mari. Kali kita gak lek pagi mari, Jibril mari lek pagi. Muhammad, mu kena baik ngaji weh kamu. Kelek gi. Dok tengah lagi mari pula Jibril. Kamu nak royak buku lain. Buku tulah weh. Ya Muhammad, mukhruwak baik dengan jiran rumah tangga kamu. Duk lemah-lemah hari pula dah. Kamu nak royak buku lain. Mari duk royak buku tu. Bil jari dengan jiran. Hei Muhammad, mukhruwak baik dengan jiran. Hei Muhammad, mukhruwak baik dengan jiran. Wahai Muhammad, mukhruwak baik dengan jiran. Nabi kata, aku dengar Jibril pesan ni ke? Hatta yazunnu. Hengok aku suka ni ke? Kena ambil ia ja'aluhu warisan. Aku kena ambil jireh wak warisku. Bukan sekolah jireh. Kena ada beradik dah. Tengok pesan ni. Patangok tu. Acak kali. Nak kata peting. Peting apa? Peting dengan jireh. Peting dengan warisan waroh. Fah kita ni dengan warisan waroh. Kita peting nak balas sekali. Dengan orang lain baik. Hai, ngak orang suku sakat bukan daging darah. Ai baik molek. Allah pola taala. Ha tapi ngapok nake dia, nganok nake, ngapok saudara, ngas pupu, ngas pipi, ngas papa, balah gegeri yo tak masuk cang ni. Hai, kalau ngak orang tak masuk cang, kalau ngak orang suku sakat kena bih, kena cang lah kau. Hai, kalau ngak orang suku sakat kena belako. Tapi kalau ngak orang waroh tak kena lah. Gitu gini gitu gini. Walah Nabi kata bil jari dengan jire. Bukan ngak, bukan dengar. Bukan dengar waris lagi dengan jire. Mungkin awak baik pasal tu. Apa jire? Orang suku sakak tapi meduk dekat rumah kita. Eh? Tak apa lagi sini tak apa. Lek kampung ni golek tak apa. Terlagi lek kedah, sifat jire dah dak lek kedah. Eh? Kita tengok lek kedah. Lek kedah eh. Eh, boleh jalan kita tu. Ini rumah kita. Ini tepek-tepek-tepek. Dikira jirai kita tepi tu. Tepi rumah kita. Ha? Nih. Nak tanya, adakah kita tepi ni buat kira? Adakah tepi ni kita buat kira? Tak ada. Masing-masing. Mu nak sakit, mu nak demam, mu nak mati, mu nak apa ikut. Mung, ha? Aku duduk cara aku. Ni sifat kedal. Lo ni sifat kedal. Dia juga akik sampai kerana kapung. Sebab orang kita banyak duduk kedal lah ni. Hawa kita banyak hidup kedah, bawa kelik mari sebab kasi sifat kedah. Berapa sifat kedah? Dia mau nak sakit, dia mau nak apa? Ikut dia. Ya. Anak gigau dah. Apa dah tu? Ha. Ah, dia kena kira juga weh. Ha tu panggil berpesan-pesan. Oh, ajak apa nak tu? Ah, berputusan jangan kita putus. Ha. Atau mazala yusini Jibra'ilu biljari hatta zonantu annahu yaja'aluhu warisan. Hengok ku sekolah hatiku bukan ambil jadi jirai rumah lah. Ku kena ambil fakna ku jadi waris. Apa? Jadi daging darahku. Adik-beradikku lah. Patangot tu. Oh banyak. Haji Jibra'il meraya. Mazala yusini bin nisa. Apa wey? Allah acak kali lah Jibril mai pesan padaku. Gapo? Mu kena buat baik dengan isteri kamu. Oh, apa tu? Acak eh. Lek pagi mari. Boleh waktu pagi mari. Jibril mari. Wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan isteri kamu. Hei, tengah hari mari pula dah. Mari siapa pak ramak nak royak buku lain. Dia mai royak buku tu. Wahai Muhammad, mu kena buat baik dengan isteri kamu.
Duk lepas mari pula, mari royak buku tu lah. Hei Muhammad, mong kena wak baik dengan isteri kamu. Nabi kata ini, hatta zanantu annahu, kenapa? Haramun talaqahunna. Hei aku suka kata, haram kalau aku nak tolak isteri ku. Pesis wak baik pada tengah tu. Hei aku suka kata, ah kalau aku tolak haram berkali. Pesis pada tengah tu, nak. Pertepiye mari dok oyak suap baik dengan orang tino suap baik dengan isteri kita tak kita dengan isteri kita lah nah kalau dengan isteri kita pergi makan tahulah kalau dengan isteri orang lainnya baik oleh kalau bini orang kat ya galah nak kat ya ya Allah lembut kecek dengan bini orang lain lembutlah hai tapi kalau dengan bini yos ni gapo mau pergi mana nak klip ya nak tak kau teh he hal ini pun semakin tu kalau dengan kita Allah mati apa sinar apa kaca tapi kalau dengan untuk laki orang lain apa juga orang lain ya manis lagi hey? Kalau dia kacau dengan untuk laki orang jatuh lah mari ke ya lah ni memang ya ya Allah Alhamdulillah kalau dengan untuk laki orang lain terang dengan kita Alhamdulillah dah mati celaka ni hati begitu itu. Nah, terpengen dan jangan kamu berputus bersesan. Baik. Allah panggil we kita pun. Gila lagi. Dan jadi kamu beberapa hamba Allah. Nah, kita kena jadi hamba Allah. We ingat kata kita ni hamba. Nah, kita ni hamba. Hamba ni kena hebat ke hamba? Ini dia buat sedak lah. Orang jadi tak kena hebat ke? Tak kena hebat itu hamba. Kenapa tak? Kali itu dan menjadi kamu beberapa hamba. Hamba mana? Hamba Allah mana? Yang bersaudara setengah dengan setengah. Kita kena ada persaudaraan. Ikat kasih saya tu saudara. Apa mana saudara? Saudara memang ada sedar. Mari bahasa sedar. Okay? Sedar lah weh. Khabar dia duduk sekali. Ha, bersaudara mana tu? Nah, ha, dan tiada halal bagi Muslim tak halawi sama kita orang Islam. Sama-sama mengucap dua kalimah syahadah tak halal apa eh? Meninggal ia akan saudaranya dengan tiada bertegur lebih daripada 3 hari. Ah, tak tegur, tak tegur sehingga kai, tak tegur mana Nabi lari, tak tegur oleh kerana bala. Tapi kalau tak tegur tak ada harga apa ada apa? Eh? Saya dengan mak dalam kapung tu lah. Saya dengan mak dalam kapung tu lah. Tapi tak ada tegur 4-5 hari. Tak ada bala apa. Apa masa malah nak tegur ini? Nampak tak? Ini masa malah nak tegur. Tak ada apa. Tapi hok mana jadi buku, jadi kedih. Wey. Oh, buku kita ada kih dengan dia. Buku kita ada bala dengan dia. Buku ada sikit. Maka tak tegur dengan sebab kih tu kita tak tegur sampai 3 hari. Ha, kok mana weh? Batalat amalu. Amalan kita berbatal ni. Nah, okay, mai. Usok sampai pada amal semaya baik kita. Sampai tu pisah kita tegur dulu. Pisah wis salah dulu. Lepas tu you nak tegur tak saya tegur ikut dia. Ha tu ada apa? Nah, we kita lucuk dulu. Kita balah dengan orang nama Zaid. Go geng go geng go geng go geng go geng. Nanti Zaid masuk minta maaf apa dak apa kerah ni ya tu. Kita kacegi. Gitu mun Zaid. Hai Zaid. Assalamualaikum. Lepas tu ya tu saya jawab Zaid ya. Tak ada apa lah kita lucu lah. Lek kita ada apa lah kita ada apa. Lek ya dah jadi sore. Haa. Kenapa tak? Hati jangan. Oh tak tegur ni pun tak lidah. Kenapa tak? Apa tu nak yang katanya Islam cemuru patang tu nak. Kita baik. Islam ya cemuru. Cemuru. Tengok ya cemuru ke. Orang tengok nak tutup Allah. Ya cemuru eh. Allah tak ada ya cemuru. Hai. Retina kan? Nak tutup aurah. Nak pergi mana? Kena bakar bayah. Kena bakar besar. Kena bakar labuk. Kena bakar lega. Kenapa? Kenapa tak ipakar tegak? Kenapa tak ipakar tugan? Kenapa? Ya Islam ya cemuru. Ya takut rusak. Nak pergi mana? Kena minta. Oh tengok. Ya cemuru pada tengok tu. Ha tu. Ha ni pun sepatu cemuru. Dia tak tegak tu. Nak tak olah. Nak jadi kok lah. Dia tak tegak tak apa. Nak jadi kok lah. Hasabi tu tak ada. Nak tegak. Nak tegak. 3 hari. Kuih masa 3 hari. Mungkin nak tegak. Yeah, tu wei. Habis. Cukup situ. Lagi sikit lagi wei. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Nabi katanya bahawa
so bahawa so dendam denih denih ni mesti bahasa dia pengkhan nah denih hati ada ความ khan cam fang cai mong kita panggil denih hati denih ah denih ni pun satu perkara juga nah ya denih ni sebab dia kena jadi tokol ne tu kena ada tokol ne nara jadi tokol ne besar hawa yang geliat ya tak ada gi uruk. Hawa yang geliat ya tak ada gi uguk ya tak ada gi gapo. Lama kelama ai jadi gapo? Jadi tokol ne. Ayo nak hingor lah. Dia jadi tokol ne uguk pun tak hingor dah. Ubak payah hingor kerana apa? Ya leneh habis dah. Ha, dene apa semacam tu. Dia duk dene lama-lama tak gi pah, tak gi gapo deh. Oh, pun katop ya su. Ha, kali itu apa? Bahwasanya dendam, dendam hati dan dengki itu. Ha, dendam ni, bah maklumlah kita lah tu. Dan dengki itu. Ha, ingat apa? Dendam dengan dengki itu. Dok dendam dok nak mugai. Sama-sama dok nak mugai. Allah, siapa mula ceria lagi dah kita dok dendam. Ha, patang tu kita dia dendam lagi wei. Ingat apa ceria gitu. Mula cekok gitu. Ha, ya bila pakai cekok mampu lama dah. Kira boleh banci yang belakang. Ada tak letih ke? Ini boleh banci belakang. Sebab kita dah tahu hak orang. Tak letih, tak sakit kepala. Nama buku orang boleh kepala kita hanya dah. Buku kita pun ni cakap. Tak buku orang tak boleh kepala kita. Tahu bush. Lekah pun buku mamak, buku roloh, buku koya, buku kose, buku meyak, buku menak, ketibih. Metak lah kepala dia. Tak berat kepala ke? Cari-cari buku lah. Ya, tak bong. Kali itu, bawahnya dendam dan dengki itu. Itu tu khabar. Memakan keduanya akan segala kebajikan. Seperti memakan oleh api akan kayu. Tu nak ayak weh. Pahu gi weh. Baik duk semaya bear duk boleh demo. Dia boleh demo. Puasa kita pun boleh demo. Muka nak berdekir ke dia tu. Muka berdekir kepada orang demo Zahid. Puasa pun boleh ke Zahid. Jadi kita letih ni. Orang pengen orang benggerak, orang ceng, orang lem lelai. Kita awak kerja. Tapi labak boleh demo. Allah buka kedai letih lah. Apa boleh duit. Pak demo lah. Kita nak guna tak boleh. Jual kita. Ngomong-ngomong alih bangun dah. Ugo tiga malanya bangun sipet tu bangun sipet ni kau tak hulah. Bawa piye boleh duit demo main duit wei. Ya kita hak letih dak boleh pas sekarang apa. Ha tu rezeki. Kata doa ada di awal. Nak wi hilang pada rezeki gapo wei? Jawab katanya ingat kata hak tu yang ada pada Allah Taala bagi. Dia tu nak wi piye nak kata apa? Lama lah, piye nak murih apa? Nak murih apa? Allah Taala ada tu nak wi dia. Kita nak rezeki hak dah wa. Ha, nah. Habis kat tu. Oh, banyak weh nah. Habis. Ha padahlah weh, summa qal berkata setengah daripada ulama radhiyallahu anhum tiada sesuatu daripada kejahatan terlebih mudarat daripada dzikri wallahu alam. Tak apa-apa lah. Nah itu yang umum-umum gitu ya. Baik. Masalah psako ni pun ni pun sabit tu Nabi kita dari ya wafat ya tak ada rebal. Apa tak? Apabila Nabi kita wafat, Nabi kita mati, tak ada rebal. Buku apa? Buku Nabi yang mati ya tak ada tinggal psako. Apa tak balah? Ada kata orang di Madinah kebun tamah tu Rasulullah tu mau nakai dia dah mati tak ada tinggal apa. Habis ya tak balah. Ya seni. Ya kita ni apa mati tak cek lagi. Kamu kau cari harta banyak. Apa tak? Harta kita banyak. Nabi mati ada anak ada. Ada Fatimah ada gapa juga lekat. Nah. Ha, kali tu bak petinggi daripada pesako ingat tahu pesako ni dia apabila kita bagi pada masa hidup
We ingat kaedah dulu. Dan kita bagi pada masa hidup. Masa hidup kita bagi siadah. Mak mu makan bayatullah, mu makan bayani, kosing mu makan bayani. Kita bagi siak mari belakang dah pada masa hidup. Bawa kita bagi, pop kita mati. Tidak lah. Orang tua kita bagi mati. Apabila mati, pak tak boleh nak pergi romok. Tak boleh, dia tegak lah. Apa nak? Dia tegak lah, dia tak boleh nak romok dah. Tapi tu masa hidup. Kalau ayah kita, wi saka kita, wi ketah kita, masa hidup ni. Masa hidup ayah wi. Ah, mak, mu kuih ni mu ke berketah tu. Kemudian dia tu kuih mu, mak. Kita anak mak ni, gisipai kebong, gisipai kapal. Wak wi hidup molek. Ayah kita dah mati, ya nak kelek, boleh tak? Ya widah ni, boleh tak? Boleh, ya hak ia lagi, milik dia lagi. Apa punya kata wi, hawi tu, ada apa? Aku nak main kelek pun tak ada apa. Kenapa? Karena aku tak nak mati. Selama malam aku tak mati, pesaka tu dia jadi hakku. Walaupun zohir ku widah kamu. Apa itu anak yang buat segar? Yang buat sedap? Ni hawa, cik ku widah. Hawi pun tak apa lagi. Ngerti ya tak? Ya betul-betul lu. Eh? Ada dok bau dok royak dia. Dia tak ada kam top yang mai teng kam top dia. Bau dok royak lu. Demo nak demo pasal nak makan lalu eh lu nak kor dulu. Oh, pergi jauh sikit we boleh makan. Ya ada orang nung ya ya makan masalah ya ada masalah. Amo ni cedek untuk we makan ama. Bukan we makan demo sore hok nu boleh makan pasal ni. Lepas tu tak apa nak om ke. Ni dok royak hok pok tak mati. Ni oi hok mati lah ni. Ni nak masuk ni. Oh nak masuk rekan dia. Jadi gaduh. Oh nak jadi gaduh lah. Nak letih pak amur ni. Lepas tu. Sahabat. Kalau. Apabila mok pok tak mati. Kena ingat taruh. Boleh. Ya widah. Boleh. Ya anak ambil klik. Eh. Ya widah. Boleh. Ya nak ambil klik. Dikira kata tak ada buruk siku. Dia bukan buruk siku tu. Selama yang kata. Buruk siku cikku. Kok iya kan. Baik, api apabila belum pada mati, ia tak ada bagi. Belum pada mati, ia tak ada bagi. Bo mati, bah. Sani, ayah kita matilah. Hak ni Allah Ta'ala secara nak bagi sendiri. Itu yang lakukan sebelah Quran, insyaAllah. Hak tina makan banyak tu, hak jatah makan banyak ni. Ia ada bagi siap dah. Walaupun bab sakar ni ingat, walaupun tak bagi, Allah Ta'ala sanggup nak bagi. Kalau mu tak bagi, Allah Ta'ala sanggup nak bagi. Baik, klik pada Humi Esa. Masa hidup dia bagi deh. Bagi-bagi pun siap. Pop, dia mati. Bop, dia matilah. Matilah lah weh. Mati pak, siap mari belakang dah. Anak yatim makan banyak tu. Pergi. Siap, mari belakang dah. Tiba-tibanya ada orang tengah orang mananya. Mari sipai semula. Tak itu kan? Mari caru semula lah kita. Mari bagi semula. Oh, tak sah dulu lagi dah. Apa nak? Tak sah dulu. Tak sah. Kita getih waktu ya. Getih kata tak sah. Sebab main royak. Hak mana apa. Hak tu haremu. Hak tu. Pak nakai demo. Anak nakai. Wih mamak kalau Allah. Hak tu haremu. Amu tak tahu mereka hak tu tu. Hak ni demo kena pergi kriya dengan apa. Kriya pergi dengan keringat Tok Qadir. Kena pergi keringat hakim. Gimana je lah. Nak keringat amu tak boleh. Amu kau dah royak hukum. Royak hukum kata dia bagi dah tegak. Sak. Adalah. Tak boleh orang yang kocar. Tak boleh orang mari kagum. Malaikat nak kocak nak kau kena ada apa? Kena pakak mari bersorak semula. Gai, mari caput tangan semula. Eh nampak susah eh mamak gini kita tukar weh. Walaupun aku boleh banyak ni aku nak wik dia weh. Tak boleh. Kalau gitu kena pergi ke mana? Nak pergi ke amma bukan sah. Bukan amma orang bukan orang tua hukum. Amma orang royak hukum. Orang tua hukum di mana? Kena pergi majlis. Kena pergi Tok Qadi. Mek surat dia ni. Gena ni. Kebalah mana ni. Dulu ada nak yatim. Dia soyak surat lah siap. Kena pergi ke dia. Royak amma. Tak boleh. Royak amma begitu lah. Amo pandai mengoleh royak hukum bukan orang amo petua hukum. Apa dah eh? Ha, gitu. Nah, rela iya balah mano dia mau kena gi royak Tok Qadi atau kena gi royak ke hakim. Ha ni surat ni dia ni. Pati dia soyo alah mano Tok Qadi. Ha Tok Qadi kena panggil. Amo nak panggil dia mau tak lari lu macam ni. Mungkin mayat goyah tu mari. Pas tu mari apa? Mari. Ku nak tapa lah sebut. Dia tak ada kerja lu mau tapa salah amo bukan sah kerja amo. Amo ni roda goyak ya nak witi nah. Ha tu. Ha hal-hal lagi. Eh? Tak kecek atuk laki. Pio. Bini tak kecek atuk laki. Atuk laki pun tak kecek atuk bini. 3 hari dah. Balah ke?
Ha, kalau bala tak leh. Ha? Kalau tak bala apa? Ngadamu tak kecek bini, tahu soalah. Soalah nak kecek, nak kecek pak muda, pak tua ni noh. Tak nak ya. Lo ni kadang-kadang buat kita tua tak nak kecek ada itau te mato tidak. Nah dia, orang memang kecek dengan lisanul hal. Walaupun mulut tak dia bukan natif kecek dengan mulut. Kecek ni bukan mesti kena dengan mulut. Nah, asnya sikit weh. Lalu cuk lagi ke? Eh? Cuk lagi ke? Cuk lah. Ha, apa ah? Dak dia. Mono ah ni, mau pening ke pirani. Mai bunyi gua gigi gua gain. Ha, pernah mono goyak. Pernah mo? Oh, tak mai lagi. Ha baik. Nah, nak oyak kata berkecek ni, ya bukan dengan mulut. Orang pengen lisanul hal. Nah. Ah. Juga kok orang tua lagi namun. Nah. Nah, orang panggil lisanul hal. Nah, terkadang bukan nanti kena kecek dengan mulut. Kecek dengan putih mata kita kerti. Itu apa kita kerti dah. Bini kita kata, apa-apa-apa. Ya kerti dah. Tak apa orang tu. Bukan kata nak bergaul-gaul-gaul-gaul. Maksudnya lebih baik. Wah lah, dengan putih mata, purik bunga, dia panggil isyarat, kaya nak ikut. Ha, dah lagi? Kalau masuk ibu di merah putar di merah cahaya rapi tak susah. Kalau masuk ibu bayu itu terpakai. Batu baca bawah baca tunggu ada sikit lah super baru. Batu ada imej rokok. Rokok kita kaca lagi baca ada sikit itu berbuat imej tidak. Ah, jadi masbuk ke muafik. Kita pergi sapa pak tu email dia baca kuliah. Deh. Tu email dia baca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Dia baca. Kita pergi sapa pak Allahu akbar. Kita bacalah. Kita bismillah. Bismillah kita belah mana wey? Orang kata bismillah kita pertengah. Bukan lama sangat. Bismillah kita kena pertengah. Kira pada uruf. Pada uruf kalau setara ni deh. Pada uruf. Bukan katanya dia kuliah ayuhal kan kita ada bismillahirrahmanirrahim. Hok bertengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Pro, kita tak lesuk lagi. Kita berusaha di ihdinas siratal mustaqim. Tak ingin rokok. Apabila terimai rokok, pop, saat itu kita kena kira. Kalau kita baca Fatihah, kalau kira kata dia kita baca Fatihah, sudah terimai, tak ada bang lagi pada rokok. Boleh kita baca? Deh. Tapi bak semaya ni gapo? Lek kita makmum gapo? Kena berhenti pada Fatihah, kena lopak rokok selalu dah. Kita makmum ni kena ropak baru tak dikira kata kita saat ni tu masbuk dikira kata muafiq lagi. Kenapa? Kerana imam tu dia tanggung dah Fatihah kita. Tak suk pun tak apa. Jadi lebih baca suk. Kalau tu imam dia tanggung dah tu imam. Kita pergi siapa pak Allahu Akbar. Ginilah mudah sekali tu imam dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal kafir. La'abru ma ta'amu la'antum. Kita pergi pakai pak Allahu Akbar. Tu imam rokom. Kita pun selalu pakai gergum. Mada. Dikbilek kata satu rakaat bila apabila kita daripada rokok tu ini. Ingat eh? Dari bila kita duduk dari rokok tu ini serta tu maknina. Dibilek satu rakaat bagi kita. Walaupun kita tak ada baca Fatihah sekalipun. Fatihah kita tak ada. Tapi tak ada sengelai ke dah. Tak ada sengelai. Tak ada roh. Aku mari lewat. Ha? Siapa? Hok mo jadi hok tak leh apa hok bagi masbuk lah mano Allah ta'imadu kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kita gedek mai doa iftitah Allahu akbar kabira wal dok tak ada Fatihah sak ni tu ke kenapa karena kita dah hatai Fatihah kita dok te ni te doa serta pula Fatihah kita lama maka hok ni walaupun dia pun masbuk kena buat satu rakaat pula apa masbuk kena ganggu hati satu rakaat
Mana kata sudah rokok apa siapa kena bang kata. Sebab tu cara mengikut iman ni ingat. Kita pergi siapa pak. Tu iman sujud. Kita kena turun sujud selalu. Selalu main hati. Eh? Kita pergi siapa pak. Tu iman dah sujud. Dah bawah tau. Kita pergi siapa pak. Ha? Tu iman dah sujud. Allah Akbar. Gerai turun sujud selalu. Dera lah kat bagi kita. Tak ada. Tapi apa? Gebu ambil. Ingat ana rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang tiga, rakaat yang keempat, pahala tak sama. Rakaat pertama pahala tak sama pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua pahala tak sama dengan rakaat yang tiga. Rakaat yang ketiga pahala tak sama dengan rakaat yang keempat. Sebab itu teimam kita orang sujud yang pertama. Kita ke siapa pak sujud selalu dah. Ambil fadilah rakaat yang pertama. Tapi kita tak dikira rakaat, kita kena bangun tamah sekali lagi. Kita cuma ke ambillah sujud yang pertama, ambil fadilah dia. Ni dak kita gedak hati ya bagus ya. Bahasa Fatih Imam tadi ada acak, pegat pinggir ada cakung. Taimana Allahu akbar. Bismillah kita bawa Allah. Dak kah tu lagi boleh kita itibak. Boleh tu kau. Cuma ke tak dibilang rakaat ya. Ingat gitu, tak bilang rakaat bagi kita. Nampaklah, kena bila sah semula. Bawa umpak, bawa bila sah semula. Tapi nak ayat kata, mengikut pada masa tu dapat fadilat dah. Bukan nanti fadilat kena gini ku dah. Nampaklah, ha, kalau itu kena ingat. Baca Fatihah kita, nak terima sanggup, domin, terima jamin. Mana weh? Kita pergi sahabat-sahabat, kita baca ala qadar kita boleh. Boleh bismillah sah, bismillah sah. Terima rokok, bakal rokok selalu dah. Kenapa? Lepas pada tu, apa? Sampai tu mazhab Hambali. Mazhab iman. Makmur tak kena baca. Ya, mada kata iman saya. Ya, apa itu? Kalau mazhab lah. Kita syafi'i, ya. Wajib aini. Di atas tiap-tiap orang kena baca Fatihah. Mazhab lah, tak? Pakai Allahu Akbar. Tak iman adik-adik. Kita turut saya. Gergum, gergin, gergum, gergin, gergum, gergin. Cukup. Ha, sampai itu boleh. Lek kita pun tak ada pergi siapa-apa. Tapi wajib kita kena baca. Boleh sekadar kita baca. Setara mana sekalipun. Ha, tak usah ada buat kerak. Tak usah ada buat lambat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'atan wa amalan salihatan maqbulah wa sa'adatad daraini wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع أرواح لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.